lagi. Nah, itu dia. Bangun. Bangun. Tangan gua kejepit. Aduh. Apa, Bos? Bangun. Ya, ini udah bangun. Ngapain, Bos? Mana kambing? Kambing. Katanya itu. Kambing yang mana, Bos? Katanya udah janji. Janji kambing. Oh iya. Ada, Bos, kambingnya tenang aja, ada di sawah sono. Benar ya? Iya, ntar saya kirim. Nah, tungguin aja. Saya enggak bakalan bohong, Bos. Ada kambing mah. Ada 5 ekor kambing saya. Bener punya. Ya? Iya, tenang aja. Pokoknya tungguin dah di rumah aja. Ntar gua mau ngeliat dulu ke sono. Kambingnya ada di sawah. Benar? Iya, benar. Kalau bohong, sunat nih. Iya, mau sunat, mau bisulan, enggak apa-apa. Ayo, ada di sono kambing. Benar ya, awal? Iya. Tunggu hari ini. Iya. Pusat. Galak amat tuh, Bos, ya. Gua juga tahu hari ini kambingnya mau dikirim sama dia. Tenang aja, Bos. 5 biji kambing ada. Perempuan semua, no. Kalau Bos nggak mau, kalau belum punya pacar, ada kambing saya itu, Bos. Ganggu banget gua tidur. Gua gak ingat udah ngambil DP, Bos. Ada nggak kambingnya, ya? Kok tadi di sawah soalnya. Tanya malam. Buset, Kiano. Rambutnya gondrong, lalaguan apa lu, Ki? Buseng. Gua sesuai dengan harapan gua, rambut gondrong, jenggot panjang. Nih, yang namanya Kiano. Bruh. Lu mau kemana? Gua mau nyari kelapa muda, Ki. Kelapa muda nyari mah kagak ketemu lo. Mau beli nih. Ngomong apa mau beli. Ya udah, sekarang ada DP-nya enggak? Ada nih. Tapi gua dadaran dulu manjatnya, ya. Sekarang aja, soalnya teman-teman gua mau pada datang. Ya udah sini. Nih. Nih. Lu mendepain berapa? Kecil sih, cuman gocap. Ya udah, berarti setandan, ya. Iya. Ya udah, ntar kalau udah ada ntar gua anterin, ya. Udah, gua aja nanti yang ngambil ke sono, soalnya teman-teman gua buru-buru mau ke rumah. Ya udah, kalau begitu mah. Iya. Oke, ya. Siap. Alhamdulillah. Hey. Kambing gua kemana, ya? Tadi ya gua yakin perasaan gua di sini nih, kambing gua tadi taruhnya nih. Beng. Biasanya dia kalau dipanggil nyautin, ya. Meme begitu, ya. Waduh, enggak ada kambing gua nih. Waduh, jangan-jangan ada yang nyuri kambing gua nih. Ini pasti maling ini buatannya ini. Waduh, kalau enggak ada nih maka gua udah ngambil duit DP lagi mau sama Bos Lemon. Beng. Aduh, Beng, lu di mana, Beng? Wah, aduh, nggak ada nih. Dahnya, nggak gua mau ketopor lagi. Beng, wah, gua yakin ini mah pasti ada yang maling nih kambing gua nih. Duh, hati nih siapa orangnya nih? Kalau ketahuan, gua bejak punya gua mana? Duh, gimana ini? DP udah DP ini duit lu. Beng. Wah, bener enggak ada ini mah. Nasib memang nasib. Punya kerjaan tukang kelapa. Ya kudu bisa manjat di pohon kelapa. Aduh, pohon kelapa itu dingin banget namanya sono, aduh. Gua enggak iniin udah janji sekarang. Ini nih malingnya kayaknya nih. Ini kambing gua enggak ada. Ini bawa tambang ini nih, ya. Eh, kodok belentung. Lo jaga mulut lo kalau ngomong. Bukan jaga mulutnya. Lah kambing gua 5 biji enggak ada. Ini lu bawa tambang. Maka sekarang udah ada kelebaran haji.
gua udah ngambil DP sama bos Lemon. Ini nih malingnya nih, lu buat amang tuh ya. Kalau ngomong biar bener loh. Kambing emang semua juga ada biji, cuman nggak semua pakai biji. Ada juga ekor. Iya, ya ya ekor. Iya ini buat amang, lu maling ya. Wah, lu ngomong jam senaknya aja lu mentang-mentang rambut gua gondrong, jenggot gua panjang. Lu gua maling. Lah, malu atau? Lah, ini fakta. Ini tambang. Rambut panjang. Berjenggot lagi. Lu tampang maling lu mah. Emang lu kira kerjaan satu doang, kudu punya kambing doang gitu kalau boleh bawa tambang. Habis gimana? Punya kerjaan. Ini kambing gua enggak ada. Di sawah cuma kita berdua. Lu bawa tambang, lu maling lu berarti. Menurutan rambut dia itu keselin banget. Aduh. 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 Lu kapok kagak lu? Mau minta maaf enggak? Mau begini lu. Kagak. Lu maling. Janu, kelapa pecelan gue mana? Lo jangan nanya kelapa-kelapa. Gue kesel banget sama orang ini nih. Ah, jangan ribet, ay. Aduh, jangan ribet, ay. Aduh. Lah gue nyari kambing, jadi ayo kambing ya. Tua-tua ribet banyak. Bukan masalah tua-tua ini. Janu, kelapa pecelan gue mana? Bentar dulu. Gue kagak senang banget tuh sama mulutnya tuh lemes banget. Lah masa gue bawa tambang disangkanya maling kambing? Ah iya, maling. Lah kambing gua enggak ada, ini ada tambang buktinya lu maling. Lah kan sedangkan gua mau ngambil kelapa, kan kelapanya tinggi, kudu pakai tambang begitu kan lu mesen. Iya. Apa? Kelapa? Gua mesen kelapa muda sama dia. Lah, jadi mau ngambil kelapa ini? Iya. Lah kali gua mah dia mau maling kambing gua. Lah kambing gua kemana ini jadinya? Makanya udah ayo kita pergi ayo. Sini tambang gua sini. Aduh. Nih, nyangkut lagi lu. Nih, ketinggalan gua ini.